Baik, perkenalkan saya Agus Arsa Fianto dengan NIM 22081154 2, akan menjelaskan final exam stochastic process. Untuk soal pertama, kita lihat di sini pertanyaannya, kehidupan supir taksi itu monoton dan dan pada saat bekerja dan selalu berpindah kondisi dari menunggu penumpang berputar dan mengantar penumpang. Diketahui di sini rata-rata waktu supir menunggu penumpang sejam, mencari penumpang 1,5 jam, dan mengantarkan penumpang selama 30 menit. Dengan asumsi supir taksi berada di setiap kondisi untuk waktu yang eksponensial, maka pertanyaannya dibuatlah diagram kehidupan supir taksi dan CTMC dan tentukan peluang stasionernya. Berikut jawabannya. Di sini state 01 dan 2 dijadikan keterangan untuk state 0 supir menunggu penumpang, state 1 supir mencari penumpang, dan state 2 supir mengantar penumpang. Lalu dibuatlah diagram hidup supir taksi seperti ini, antara 0, state 1, state 0, 1, dan 2. Ketiganya memiliki alur yang bolak-balik per state-nya. Sebagai contoh di sini state 0 ke 1 dari yang diketahui, yaitu 1 per 1. Begitu pula sebaliknya, 1 ke 0, 1 per 1, 1 per 1,5 untuk nilainya. Dan state 1 ke 2, 1 per 1,5, dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya, untuk peluang stasionernya, untuk state 0 sendiri, bisa kita lihat, peluang persamaannya adalah 2P2 sama dengan 2P0 per min 2P2 sama dengan 2P0 min 2 per 3P1. Untuk state 1, persamaan yang didapat 4 per 3 PI P1 sama dengan P0 plus 2P2. Untuk state 2, didapatkan persamaan 4P2 sama dengan P0 plus 2 per 3 P1. Lalu dia dapatkan P0 plus P1 plus P2 sama dengan 1. Lalu untuk menemukan masing-masing dari P1, P0, dan P2, menggunakan substitusi. Untuk contoh di sini, kita lihat 4 per 3 P1 sama dengan P0 plus 2 per 2, 2 P2. Lalu dimasukkan substitusi 4 per 3 P1 sama dengan P0 plus 2 P0 min 2 per 3 P1. Lalu sama dengan 3 P0 min 2 per 3 PI, dan hasil dari P1, persamaan dari P1 adalah 3 per 2 P0. Untuk P2 setengah P0, dan untuk P0 sendiri karena sudah diketahui P1 dan P2, maka hasil yang didapat dari P0 adalah 1 per 3. Setelah mendapatkan angka P0 1 per 3, maka menggunakan substitusi lagi untuk mendapatkan P1. Persamaan P1 kita tahu 3 per 2 P0. P0 1 per 3, angka langsung masuk. 3 per 2 dikali 1 per 3 sama dengan setengah. Untuk P2, persamaannya setengah P0. Diketahui P0 sepertiga, maka sepertiga sekali kali setengah sama dengan 1 per 6. Kemudian selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Pertanyaannya adalah lifetime sebuah laptop mengikuti sebaran uniform 2,5 tahun. Bobby membeli laptop baru apabila yang lama rusak atau telah dipakai selama 5 tahun. Permisalannya, harga beli komputer baru 8 juta, harga jual laptop lama yang rusak 500 ribu, dan harga jual laptop yang sudah mencapai 5 tahun adalah 200 ribu. Tentu rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop tersebut. Kita lanjut. Ini jawaban nomor 2. Hal pertama yang harus dicari adalah uniform distribution. Uniform distribution ini adalah rumusnya mu sama dengan minimum plus maksimum bagi 2. Sini minimumnya 2 plus 5 dibagi 2 menghasilkan 3,5 tahun. Setelah didapatkan uniform distribution, lanjut perhitungan cost incurred. Cost incurred ini dibagi menjadi 2,
Persamaan ya. Itu 8 juta dikurangi 500 ribu dengan batasan jika pemakaian laptop kurang dari 5 tahun, dan 8 juta dikurang 200 ribu jika pemakaian laptop lebih besar atau lebih atau sama dengan 5 tahun. Dapatkan hasilnya 7 juta 500 dan 7 juta 800 untuk masing-masing batasan. Selanjutnya setelah didapatkan hasil tersebut, dihitung kembali untuk yaitu 7.500 dikali batasan laptop kurang dari 5 tahun dan plus 7.800 dikali perhitungan jika apa namanya pemakaian laptop lebih atau sama dengan 5 tahun. Dapatkan 7.500 dikali 0,5 ditambah 7.200 kali 0,5. Lalu dapatkan hasil akhir 7.650.000. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ditanyakan rata-rata biaya jangka panjang penggunaan laptop. Jadi saya menggunakan LIM, yaitu E per C1 per E C1. E-nya EC1 dapat kita lihat hasilnya adalah 7.650.000 dari sini. Lalu ET1 3,5 tahun. 3,5 tahun ini didapat dari hasil perhitungan uniform distribution di awal 3,5 tahun, dan didapatkan hasil akhir yaitu 2.186.000 per tahun. Jadi 2.186.000 ini rata-rata biaya jangka panjang dari penggunaan laptop. Selanjutnya kita ke nomor 3. Pertanyaannya adalah sebuah toko online mempunyai 20 saluran telepon untuk menerima pesanan produk yang dijual. Panggilan datang mengikuti proses poisson dan kecepatan 10 panggilan per menit, dan rata-rata waktu melayani panggilan mengikuti distribusi eksponensial dengan durasi 2 menit. Panggilan akan diblokir jika semua saluran telepon sibuk pada saat panggilan dilakukan. Lalu pertanyaannya adalah berapa peluang panggilan yang datang akan diblokir jika manajemen ingin menyediakan kapasitas yang cukup untuk menangani 90% penelpon. Apakah perusahaan perlu menambah saluran teleponnya? Lalu jawabannya adalah hal pertama yang dicari adalah pertanyaan pertama, peluang panggilan yang datang akan diblokir, dan menggunakan rumus PJ sama dengan lambda per mu pangkat 3 pangkat j sorry per j faktorial dibagi kumulatif mu per lambda per mu pangkat j per j faktorial, lalu masuk P20 karena 20 saluran telepon j sama dengan 10. Lambdanya ada 10 panggilan per menit dibagi 0,5. 0,5 ini dapat dari mu, yaitu 1 panggilan per 2 menit. Lalu pangkat 20 per 20 faktorial. Bawahnya kumulatif 10 per 0,5, 20 per 2 faktorial juga. Lalu didapatkan hasil akhir 0,15899. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil yang didapat adalah 16% panggilan datang diblokir, sedangkan sisanya itu sebesar 84%. 16% yang dapat dari hasil ini itu 0,15889 dibulatkan. Lalu pertanyaan kedua yang ditanya adalah jika perusahaan ingin menangani 90% penelpon, maka apakah perlu ditambah saluran telepon? Jawabannya adalah perlu, karena seperti yang kita hitung tadi, dia hanya bisa melayani sekitar 84%, sedangkan dari pertanyaan diminta 90%. Lalu bisa diusulkan saluran ditambah 3 menjadi 3 saluran. Meski setelah ditambah 23 saluran, kembali dihitung untuk menentukan apakah 23 saluran ini cukup untuk menangani 90% penelpon. Perhitungannya sama menggunakan PJ seperti yang 20 saluran, namun
angka J di sini diganti menjadi 23 saluran karena ditambahkan 3 saluran. Lalu hasil yang didapat adalah 0,08493. Untuk 23 saluran itu. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik, jika ditambah 3 saluran, maka perusahaan memblokir sekitar 8,5% dan mampu menangani 91%. Karena yang diminta 90%, jadi 91% ini lolos sehingga 3 saluran ini efektif untuk menangani 90% penelpon. Oke, untuk nomor terakhir, nomor 4. Bisa kita lihat soalnya di sini. Sebuah sistem yang terdiri dari 17 komponen disusun seperti pada gambar. Dan diketahui sebaran waktu gagal dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Diketahui pertama, komponen 1 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 200 jam. Komponen 2, 3, 4, 5 mempunyai sebaran eksponensial dengan mean time to failure 125 jam. Komponen 6, sebaran gamma alpha 3, alpha sama dengan 3 dan beta sama dengan 5. Komponen 7, 8, sebaran eksponensial lagi 100 jam. 9, 10, komponen 9, 10, 11, 12 mempunyai sebaran Weibull alpha 3,0 dan lambda 0,25. Komponen 13, sebaran gamanya alfa sama dengan 2, beta sama dengan 10. Komponen 14, 15, 16, sebaran eksponensialnya 50 jam. Dan komponen 17, sebaran Weibull 3,0, alfanya lambda 0,1. Lalu pertanyaannya, berapa peluang sistem masih berfungsi setelah 250 jam? Lanjut ke jawabannya. Pertama, kita cari paralel 2, 3, 4, 5. Kita cari dulu rangkaian 45 karena dia masih seri ya. Lalu ini menggunakan rumus eksponensial yaitu R4 R5 sama dengan R4 kali R5. Rumus eksponensial sendiri E pangkat min lambda T min lambda kali T. Lalu masukkan saja angkanya yang sudah diketahui yaitu E pangkat min 1 per 125 kali 250 50 begitu juga dengan selanjutnya E pangkat min 1 per 125 kali 250 ini bisa dihitung pakai kalkulator hasilnya E pangkat min 4. Baru setelah itu kita cari rangkaian R2, 3, 4, 5. Rumusnya adalah 1 min buka kurung 1 min R2 kali 1 min R3 dikali 1 min R4 dan R5, R4, R5 seperti yang kita udah cari di atas. Lalu dimasukkan rumusnya dengan angka-angka masih menggunakan angka yang sama untuk lambda T nya min 1 per 125 kali 250 dan untuk R4 R5 nya karena sudah diketahui jadi kita langsung masukkan 1 min E pangkat min 4 lalu dihitung pakai kalkulator dan hasilnya menunjukkan 0,265 untuk paralel R2 3 4 5. Selanjutnya bentar ada paralel 78. Paralel 78 masih menggunakan eksponensial, dicari dulu, yaitu rumusnya 1 min, buka kurung 1 min R7 kali 1 min R8, masukkan angkanya 1 min buka kurung 1 min E pangkat min 1 per 100 kali 250 kali 1 min E pangkat min 1 per 100 kali 250 tutup kurung. Setelah dihitung-hitung, hasilnya mendapatkan 0,157. Lanjut ke paralel 14, 15, 16. Paralel 14, 15, 14, 15, 16 ini masih sama menggunakan eksponensial. Rumusnya yaitu 1 min buka kurung 1 min R14 kali 1 min R15 dikali 1 min R16.
dimasukkan angkanya 1 min buka kurung 1 min e 1 min e pangkat 1 per 50 kali 250. Begitu juga yang 15 dan 16. Lalu hasil akhirnya dihitung, kita dapat yaitu 0,021. Selanjutnya ini paralel 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 ini menggunakan sebaran Weibull yang tadi sebaran eksponensial. Lalu 9, 10, 11 ini sebaran Weibull. Di sini R10, 11 nya kita cari dulu karena bisa dilihat dia masih seri ya. Jadi kita harus cari R10, R11 sama dengan R10 kali R11. Karena menggunakan sebaran Weibull, rumusnya sedikit berbeda, E pangkat min lambda T dipangkatkan lagi dengan alpha. Lalu dimasukkan angkanya, E pangkat min buka kurung 0,25 kali 250 dipangkatkan 3. Dan hasil yang didapatkan adalah 0. Setelah itu lanjut untuk mencari R9, 10, 11, 12 menggunakan sebaran Weibull juga dapat dicari rumus angkanya dimasukkan 1 min buka kurung 1 min e pangkat min dalam kurung 0,25 kali 250 pangkat 3 R10 11 ya sudah diketahui itu 0 jadi 1 min 0 dikali 1 min e pangkat min 0,25 kali 250 pangkat 3 tadi hitung-hitung mendapatkan hasil 0 juga. Lanjut ke seri 7-12, kita cari R7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sama dengan R7, 8 kali R9, 10, 11, 12, karena tadi di atas sudah ditemuin sebelumnya. Jadi R7, 8 itu 0,157, R9, 10, 11, 12 nya 0. Nih. Jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya seri 13, 14, 15, 16. 14, 15, 16 yang itu yang paling bawah. R13, 14, 15, 16 ini menggunakan rumus gamma ya kalau nggak salah. Iya, sebaran gamma. Sudah jadi rumus gamma. Jadi hasilan rumus yang dapatkan adalah 13 R13 14 15 16 sama dengan R13 kali R14 15 16. Untuk R13 sendiri rumusnya E pangkat min T per beta kali kumulatif T per B T per beta pangkat I per I eksponensial dikali 0,021. Kenapa 0,021? Karena di atas sudah dihitung dan didapatkan jawabannya. Lalu dimasukkan angkanya e pangkat min 250 per 10 kumulatif 2 min 1 R sama dengan 0 250 per 10 pangkat I per 1 lam e 1 faktorial dikali 0,021. Kalau dihitung-hitung, hasilnya dapat 7,583 kali 10 pangkat min 12. Lanjut ke paralel 7, 6 sampai 16. Itu bukan tipe. Paralel 7 sampai 16 itu R7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dimasukkan rumus 1 min buka kurung 1 dikurangi R7, 8, 9, 10, 11, 12 dikali 1 min R13, 12, 15, 16. Dimasukkan 1 min buka kurung 1 min 0 dikali 1 min 7,583 kali 10 pangkat min 12. Nih, hasil yang sebelumnya 13 sampai 16. Didapatkan hasil 0 juga. Dan yang terakhir adalah R system. Ini adalah R secara keseluruhan dari 1 sampai 17. Dimasukkan rumus
lambda t dikali 0,28 0,265 dikali e pangkat min t per beta kumulatif apa min 1 i sama dengan 0 t per beta pangkat 1 e pangkat i per i faktorial kali 7,583 kali 10 pangkat min 12 dikali e pangkat min lambda t pangkat alfa. Kalau dimasukkan angka seperti itu, e min 1 per 20 kali 250 kali 0,265 kali e pangkat min 250 per 5 kumulatif hingga kurang 1 i sama dengan 0 250 per 5 pangkat i per i faktorial dikali 7,583 kali 10 pangkat min 12 kali e min 0,1 kali 250 pangkat 3. Saat dihitung-hitung hasilnya didapatkan nih 0,287 kali 0,265 kali 2,509 kali 10 pangkat min 19 kali 0 kali 0 karena dikarenakan ada 0 di sini maka hasilnya adalah 0. Ya, begitu penjelasan final exam stochastic process. Terima kasih.